Bupati Serdang Bedagai Insinyur Haji Sukirman secara resmi dilantik menjadi Ketua Umum Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI Sumatera Utara dengan masa bakti 2018-2022. Pelantikan ini diadakan di Aula Distrik Serdang Bedagai 1 PTPN Gunung Pamela, tepatnya di Desa Buluh Duri, Kecamatan Sipis-Pis, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pelantikan Ketua Umum FAJI Sumatera Utara ini dilantik secara langsung oleh Ketua KONI Sumatera Utara Profesor Dr. Haji Agung Nugroho. Pelantikan ini ditandai dengan pemberian atau penyerahan pataka oleh Ketua KONI Sumatera Utara kepada Ketua FAJI Sumatera Utara Insinyur Haji Sukirman. Usai pemberian pataka dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan oleh KONI Sumatera Utara. Tampak hadir dalam acara pelantikan yaitu KONI Sumatera Utara Agung Nugroho, Pengurus Besar FAJI Joni Kurniawan, Penasehat FAJI Sumatera Utara Letkol Sabran Lantamal Satu Belawan, Wakil Bupati Serdang Dharma Wijaya, Kepala Dinas Pendidikan Serdang Bedagai John Walker Manik, Kapolsek Sipis-Pis, para kepala sekolah dan muspika Kecamatan Sipis-Pis. Dalam sambutannya, Ketua FAJI Sumatera Utara Sukirman yang juga Bupati Serdang Bedagai mengajak untuk menjadikan sungai menjadi barometer kebersihan lingkungan. Menurutnya sungai harus bagus, tetapi manusia di sekitarnya harus lebih bagus. Dari Sumatera Utara, Irlan Situmorang, Tribrata TV, salam Tribrata.